Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyekat akuarium dengan menggunakan bahan improbat atau semacam plastik tipis ya. Jadi ini pengganti kaca atau akrilik. Ini bahan lebih praktis, lebih mudah, lebih ringan dan lebih gampang diatur, juga harganya murah. Saya beli ini di toko ATK atau biasanya di material itu ada namanya fiber. Nah, ini nanti saya ukur, akan saya potong sesuai ukuran akuarium, bakalan saya sekat jadi 3 akuarium. Saya ukur ada 3, jadi saya akan bagi 3 sekat untuk nanti akan ikan cana ya. Nah, jadi seperti ini, setiap ujung jarak kurang lebih 5 cm saya potong, kasih celah untuk buat penempatan tentakelnya. Karena kalau tentakelnya nggak dikasih space ini, nanti sekat ini nggak bisa masuk di akuariumnya ya. Jadi saya potong sesuai ukuran seperti itu ya. Oke teman-teman, nah ini akuarium yang udah disekat sudah selesai menjadi 4 tempat ya. Ini nanti bakalan saya jadi tempat baby cana striata. Nah ini kurang lebih jaraknya dapetnya kisaran 10 cm, mungkin agak kecil tapi sewaktu-waktu kita bisa bongkar kok. Jadi ini bisa dibongkar pasang, kalau misalnya kurang luas kita tinggal copot aja satu ataupun sebaliknya ya. Oke teman-teman, jadi ini penampakannya, ini ikannya. Udah saya kasih ikan juga. Mantap ya, semoga sehat di akuarium baru ini. Ini saya kasih 2 background hitam, jadi mau lihat apakah dia nanti bisa warnanya pekat hitam atau enggak. Nah, yang satunya background putih. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.